Baru-baru ini viral sebuah momen yang diunggah oleh warganet di TikTok. Momen tersebut adalah pertemuan fans dengan seorang artis dan penyanyi tanah air yang kini sudah go internasional, Agnes Mo. Diketahui, Agnes Mo beberapa waktu belakangan ini memang tengah menikmati momen liburan ke Korea Selatan bersama kekasihnya, Adam Rosyadi. Dalam liburannya tersebut, momen kebersamaan keduanya turut diabadikan oleh penggemar. Salah satunya adalah video berikut ini, dibagikan oleh akun TIKATOOKAEKHELL_DJIRWOL76, diperlihatkan seorang fans tengah meminta foto kepada Agnes Mo yang sedang berjalan santai. Dengan outfit yang kasual, pelantun lagu Tak Ada Logika ini terlihat memegang cemilan kentang spiral yang baru dimakan setengah. Saat asyik ngemil kentang goreng di jalan bareng kekasih, penyanyi 37 tahun ini pun menyambut dengan baik para penggemar yang menghampirinya untuk berfoto bareng. Sikap yang ditunjukkannya pun mengundang pujian dari warganet. Meski Agnes Mo terbilang sangat terkenal di Indonesia dan Amerika, dirinya tetap dekat dengan para penggemar dimanapun. Begitu pula pada momen saat tengah menikmati liburan di Korea Selatan. Meski sedang asyik jalan-jalan bersama kekasih, ia tetap mau berfoto bareng dengan orang Indonesia yang bertemu dengannya. Aksinya ini pun viral dan sudah disaksikan lebih dari 17 juta kali. Olah Agnes Mo kalau tangannya kena makanan juga dilap ke celana toh. Ya udahlah sama kalau gitu, tulis @fvr_din_ain28. Agnes Mo adalah kita semua, abis makan lap ke baju, tulis akun @gcaznith. Stay humble Mbak Agnes, sukses dan sehat selalu, kata akun semut, aspal 84. Si Agnes jauh-jauh ke Korea makan kentang spiral, di Rawalumbu banyak yang jual padahal, tulis akun etika mega. Salut sama Agnes gak pernah sombong, walaupun dia artis papan atas, kata akun etayubbagong 8.